Departemen Manajemen Bisnis ITS melalui perwakilannya, yaitu Kepala Departemen Bapak Imam Baihaqi, telah mempercayakan proyek penghijauan kampus dengan penanaman sayuran pangan organik kepada Pupuk Organik GDM. GDM Organik menanam 4 jenis sayuran, yaitu kangkung, sawi, bayam merah, hingga terong, dengan tantangan karakteristik tanah di sekitar kampus yang berbatu dan agak berpasir. Produk-produk andalan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tanah meliputi granul bioorganik GDM Same, GDM Black Boss, serta pupuk organik cair GDM spesialis pangan. Hasil panennya sangat dahsyat. Tanaman tumbuh sangat subur dan sehat. Bayam merah GDM mempunyai berat hingga 0,95 gram, sedangkan bayam merah non-GDM hanya 0,55 gram saja. Terbukti, bersama GDM Organik, siapapun bisa panen. Go Organik Indonesia!